semuanya, apa kabar? Nungguin ya pastinya. Kali ini jumpa lagi dengan saya Disa dan cowok jomblo, cowok Kak, ganteng belum apa-apa tapi Kak. bohong. Denny Drider. Okay. Kayaknya kita seru banget hari ini ya, semangat banget karena kita akan membacakan zodiak. Apakah Denny? Timbangan. Okay. Apa itu timbangan? Libra. Yeay. Terima kasih. Oh, belum sama-sama, mulai. Kak. Ya udah kita langsung aja. Kita ambil 3 kartu. Durasi ya, durasi. Oke. Wow, ini yang single. Libra. Single. Ya ampun, jadi pusat perhatian kamu ya. Ini buat yang berpacaran. Aduh, kalian kenapa harus menutupi kelebihan kalian sih? Dan ini buat yang udah nikah. Oke. Wow, Libra, aduh kamu jangan nakal. Kamu suka sama siapa? Ingat loh, udah nikah. Ayo. Oke. Kalau untuk yang single, di sini ini kartunya. Jadi tuh jadi Libra itu minggu ini lagi jadi sorotan, Kak Dini. Oh, oke. Jadi sorotan kenapa tuh yang tuh? Banyak lah dikagumi gitu loh, dikagumi. Terus banyak yang makasih cintai loh, juga. Makasih. Tapi Libra ini kayak apa ya? Kayak mengabaikan gitu. Mengabaikan apa? Karena dia tuh kayak mungkin nggak ya, nggak yakin gitu. Mungkin nggak ya dia tuh suka sama gua, mungkin nggak ya dia cinta sama gua, mungkin nggak ya dia mau kenalan gitu. Jatuh lagi jadi yang tidak percaya diri, padahal lagi bersinar terang. Sayang, kamu tuh lagi jadi pusat perhatian ya, mau jadi sayang banget ya. Iya, banyak banget yang menyayangi kamu. Harus dia bisa lebih percaya diri lagi. Iya, berarti. Tapi dia tuh kayak nggak, tidak membuka hatinya gitu. Gimana mau punya pasangan kalau kalian tidak melirik kanan kiri, tidak melihat gerak-gerik atau tingkah laku orang di luar sana gitu. Padahal pengen berteman tapi kayak ditutup gitu sama diri kalian sendiri. Bukalah, buka. Bukan berarti harus buka baju. Kak, mandi dong. Demen banget mandi sih. Iya, Kak. Mandi. Oke, kalau yang sekarang buat yang berpasangan ini ya kartunya. Kamar tadi nih. Buat yang berpasangan ini kenapa sih terlalu banyak mikir? Kenapa sih terlalu banyak apa namanya hal-hal yang jadi bikin kalian ragu sama pasangan kalian gitu. Jangan ragu. Karena kalau kalian udah yakin, kenapa mesti ragu kalian gitu loh. Betul. Iya. Gitu. Kalau misalkan kalian udah yakin sama pasangan kalian, kenapa mesti ragu lagi gitu loh. Yang penting itu. Kalau misalkan sekalinya kalian ragu, nanti ke depannya malahan bakalan ragu terus gitu loh. Jadi mendingan jadi udah deh kalau misalkan kalau misalkan kitanya udah yakin, ya udah jalan gitu. Lanjutin. Menarik banget ini. Jangan sampai pokoknya jangan sampai karena keraguan itu jadi efeknya buruk ke pasangan kalian gitu. Bener. Ke pacar kalian. Keraguan gitu. Itu banyak ya, maksudnya ragu apa nih, dalam hal apa? Iya, pokoknya ragu dalam banyak hal gitu. Jadi nggak cuman ragu dalam satu hal aja gitu, tapi ragu dalam banyak hal. Jadi kalau misalkan bisa kalian jangan sampai ragu. Kalau misalkan udah yakin sama pasangan kalian, jalanin dan fokusin ke pasangan kalian. Jangan mungkin, sampai ragu-ragu lagi. Polanya lebih ditata ya, kayak betul. kita nabung bareng buat pernikahan gitu. Amin. Harus benar-benar saling ngedukung. Betul. Ya ngasih kerjaannya, semuanya, karirnya. Betul, betul. Wah, seru banget ya Libra ini ya. Keren banget. Untungnya jadi bukan Libra, Kak. Banget. Nah, sayangnya bukan Libra, Kak. Gitu. Tapi Libra sama Leo cocok loh. Masa sih? Benar. Macet. Ada kecocokan. Oh ya? Betul. Siapa yang Libra, Kak? Yang Libra? Ibu Liliput. Ibu produser kita. Jangan sama ibu produser. Oh gitu. Gimana? Kalau gak salah. Dia mau gece. Oke. Untuk yang berkeluarga Libra, kamu jangan nakal ya. Ingat, kalau udah punya pasangan ya,
nggak boleh lirik kanan kiri ya. Mungkin rumput rumput tetangga itu lebih hijau ya, tapi hati-hati, hijaunya itu hijau palsu ya, itu daun palsu, inget ya. Pantesan kagak kuning-kuning. Paham kan arahnya mana? Iya, daunnya daun-daun artificial semua. Iya, ya. Betul, ya. Pantesan itu daun kagak bunga-bunga. Kenapa kak? Artificial. Iya, lebih baik ya kita udah punya pasangan, dijaga, jaga pasangannya. Karena rezeki kita di situ. Betul. Harus lebih mencintai sama betul. Keluarga. Udahlah, itu cuma iklan aja lewat. Namanya daun ya, daun muda. Ada ya? Ada. Oh, jadi daunnya masih hijau iya. Gitu kak? Kamu jangan senyum-senyum sendiri ya, berubah ya, berubah ya untuk tidak. Kok jomblo? Ini kita lagi ngebahas yang sudah berkeluarga. Iya kak. Jadi tolong jangan ganggu konsentrasi. Kakak jomblo, ya. Kak. Iya. Oke, mengakui kan kalau iya, ada jomblo? Mengakui jomblo. Belum punya kak. Pacar kan? Belum kak. Akan. Amin. Iya, amin juga. Jangan ketawa dong, ini serius. Iya. Kak Dini, kalau untuk Libra yang sudah punya pasangan, yang nakal itu bagaimana? Kok yang nakal, maaf ya. Kok nakal sih, Kak? Ya maksudnya tidak boleh nakal, ingat itu cuma iklan aja. Lirikan matamu. Tuh kan. Ini apa sih? Aku kalau dengar Kak Dini yang mau pengen goyang, enggak sih? Dangdutan yuk. Kak, kelarin dulu ini, Kak. Oke, satu, tadi kan ya? Udah. Oh iya udah ya, bener ya? Ya, gagal fokus ya, mau buru-buru nikah ya. Amin, harus Kak, semangat tadi nih pasangan. Kalau yang udah pas enggak, makanya aku panas-panasin kalau udah punya pasangan harus saling ngedukung ya, sama-sama saling ngedukung karena untuk karirnya ke depan. Oke. Karena lagi sedang dalam proses kemajuan nih. Lagi sedang gitu, dalam ya, proses kemajuan gitu. Jadi sedang proses kemajuan, lengkap banget ya. Okay. Jadi harus semangat. Iya, tetap semangat ya. Tadi ini jangan ketawa mulu, kenapa sih? Kas banget kok. Ketawanya gitu kayak yang kunti-kunti gitu. Cuma nih versi cowoknya. Ada loh kunti cowok loh. Ada kak. Iya. Tapi gak usah dibahas di sini kak. Kita kan lagi bahas love. Oke, love. Yes, aku akhirnya tidak mengatakan cinta, tapi dengan lope-lope. Oke. Ya udah berarti kalau misalkan yang punya pak. Yang udah nikah, ingat jaga pasangan jangan kalian, nakal. Jangan nakal-nakal, jangan lirik kanan lirik kiri. Betul. Ya. Oke, berarti udah ya buat yang Libra kali ini. Lagi-lagi aja capek di sini. Jangan dong, kita tunggu lagi aja video kita. Betul. Minggu depan, ya kan? Sebanyak-banyaknya. Biar seru. Ya semua handphone di rumah ya. Betul. Kok kayak Upin Ipin ya? Betul. Iya, mereka bilang begitu. Lagi-lagi kita bilang betul. Jadi panjang kali lebar. Udah panjang kali lebar. Ya udah kita tutup aja video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan di share sebanyak-banyaknya. Okay. Pokoknya kalau enggak banyak, kita enggak bakalan bikin video buat kalian, tapi harus banyak banget. Jangan nakutin. Ah, enggak, kita enggak, saya enggak nakutin, Kak. Aduh, saya baik. Baik lo, baik. Baik banget orangnya. Oke. Okay. Dadah.